kepada Upa Katrina. Pasti bisa diambil kepada pemain dan pemain sulit. Pas kepada semua Upa. Lupakan kepada Cukup yang penal. Kepada yang akan mengambil bola. Pasti penal. Kedua cabut. Membuat sayur matuk. Mengkira sayur. Berapun untuk orang. Keluaskan diri ke babak final. Siapakah yang akan menangkan pertandingan ini? Kita nantikan pertandingan di babak yang ketiga. Sementara kembali bola masih dipegang pemain dari pemain sayur. Lakukan servisnya kepada bola tersuka. Dan kembali sudah Ipan di sana. Sudah ada Ipan kembali. Kali ini berhasil menyentuh tangan center ajatan. Poin 1-0 untuk sayur. Ada center atik kembali masih menimbang lima bola kembali di sana. Untuk lakukan servisnya belum tersuka. Mendarat di tangan pemain sayur kembali siap buka serangan. Kembali pemain sayur. Lepas saja kembali poin 2 untuk sayur. 2-0 sementara kembali sementara Atik pun masih menguasai bola di sana. Lakukan sudah tahan kembali pemain sayur. Lompat kembali diberikan sudah dua poin. Ikut kembali sementara Rudi pasti berhasil diselamatkan pemain dari Mutiara Sayur. Sudah Sanjay kembali langsung bola takut sudah pada. Lompat kembali kali ini Sanjay kembali kau. Rupanya sementara Predai kali ini berhasil merobek pertahanan dari Mutiara Sayur yang memecahkan kedudukan 1-2 kembali bola pasti dipegang oleh pemain sayur kembali. Lakukan sudah tahan kembali pemain dari Mutiara Sayur di sana. Langsung saja bola ambil kembali pemain dari pemain sayur di sana dengan tergesa-gesa ada sudah Predai tak kembali sudah tiba kembali berikan umpan yang dipukul namun kembali tidak ada jawaban pemain dari pemain sayur sehingga poin 3-1 ada sentra Sanjay kembali mengambil bola untuk Mutiara Sayur melangkah ke belakang melakukan sudah tahan kembali sentra pada angkat lagi bola sudah baik dikulit bersama Rudi cukup akurat penempatan bola dari sentra Rudi berhasil menambah angka 2-3 sentra Rudi pun kembali melangkah ke belakang bola sudah dipegang kembali sebelumnya lakukan sudah dibiarkan kembali bola masuk menyamakan kedudukan menjadi 3-3 masih sana Rudi kembali untuk pemain sayur kali ini lakukan sudah tahan kembali pemain dari Mutiara Sayur mereka rupanya berambil bola di atas net kembali namun kali ini poin buat pemain sayur 4-3 sementara kembali bola masih dikuasai pemain dari pemain sayur sementara Rudi lakukan servisnya kembali bola layak sudah tahan kembali Mutiara Sayur angkat lagi bola ada sudah Irfan di sana langsung saja menembus pertahanan dua pemain dari Sunda Predai dan Sunda Pada poin kembali 4-4 ada sudah Irfan kembali untuk melakukan servisnya lepaskan sudah aku sudah Rudi lepas sudah poin kembali pun sudah pada masih bisa diselamatkan kembali bersama namun bersusah payah dia mengejar bola terlambat kembali poin dua poin kembali sayur 5-4 sementara kembali bola masih diserahkan saja ke tangannya pemain dari kembali sayur kali ini meluncurkan sudah berikan umpan yang kembali serah dipukul kembali bola keluar lapangan kembali poin sudah kembali bola masuk poin kembali 7-4 kembali pertandingan kali ini sementara bola masih dipegang pemain dari Mutiara Sayur sementara ajak kembali lakukan servisnya meluncur sudah tahan kembali libera dari Mutiara Sayur dia hajar kembali Mutiara Sayur dan berhasil menambah angka kembali 5-7 bola masih diambil kembali pemain dari Mutiara Sayur lakukan sudah tahan kembali sementara Rudi lupakan kembali bola sudah pada masih ada kembali bola di sana kejar kembali bola naik kembali bola sudah tiba masuk kembali poin 6-7 3-1 angka saja kembali buat Mutiara Sayur menyamakan kedudukannya bola masih dikuasai kembali sepenuhnya lakukan sudah tahan sayur sudah Rudi angkat kembali sudah poin kembali di sana ada Predai masuk kembali poin 8-6 Predai dan kita lanjutkan kembali pertandingan di babak yang ketiga kali ini bola masih di tangan sentra Predai pemain dari pemain sayur lakukan sudah tahan kembali sentra Irfan lompat Mutiara Sayur di sana dipukul keras kembali keluaran pemain belakang sentra Predai dan poin kembali buat Mutiara Sayur 7-8 sementara kembali bola masih diserahkan ke tangan dari Mutiara Sayur
ada saudara berada di sana. Gerak tubuh personil pada tidak sanggup untuk diambil pemain dari Putra Sair dan Bayu 97 sementara kembali. Saudara berada masih memegang bola kembali sepenuh jalur cerita sudah langsung kembali di bola diambil pemain dari Putra Sair ini. Ada langsung sejai. Angkat kaki bola kembali setelah tak meninggal rupanya. Dipatik saja sudah dibuat. Masuk kembali poin 89 terbaik satu angka buat Putra Sair. Kembali kali ini beda tipis sebagai ikan kulit bawang bola kembali diserahkan ke tangan saudara Dimo kali ini. Akhir ajak-ajak bila kebelakasan bisa berikan 1-2-3 kembali. Lucu tak sudah langsung tahan kembali saudara pada mereka umat penai kembali kali ini. Dan kembali berhenti pertahanan Putra Sair. Ini langsung kembali laki-laki yang tangguh tidak lumpuh dan juga tidak perlu dikarenakan kalau perlu pasti pacarnya akan selingkuh. Berikan umpan kembali ke depan, naik kembali ke depan, akhir kembali masih bisa diantisipasi. Berikan ke depan kembali kali ini berarti di sana masih dikejar ke pasangnya pada harus ada main naik kembali kembali dibiarkan bola jatuh di lapangan dan main kembali berubah 11-8 11-8 sementara kembali sementara poin masih berubah 11-8 dalam rumah sudah tak kembali Mutiara Sayur sudah sanjai kembali membalas pukulan cukup baik kembali poin 9-11 sementara kembali bola melebarkan saja ke tangan Mutiara Sayur yang akan melakukan serpijak kembali kali ini lucu sudah tak kembali perenai letakkan ke depan kembali itu berhasil usut tetap bertahan dari Mutiara Sayur sehingga poin 12-9 dan bola ditunggu pemain dari kembali Sayur datang ke pangkuannya sudah si kulit bundar kembali kali ini lepaskan dari tangannya teringat ke depan kembali Mutiara Sayur dipukul keras kembali berhasil membalas pukulan dari Mutiara Sayur sehingga poin 10-12 dua angka beda kembali dia siap untuk mengejarnya kembali saudara saja ini masih berbeda sebelumnya di belakang untuk melakukan servis berikutnya lakukan servisnya pelayan sudah tahan kembali sudah pada lupakan kembali ada serangan ajak di sana gagal serangan dari saudara ajak dan poin 11-12 11-12 kembali kali ini bola masih dipegang pemain dari Mutiara Sayur lakukan servisnya kembali sudah diambil saudara pada lupakan penalti kembali kali ini masih bisa diambil kembali pemain dari Mutiara Sayur pas kembali sudah lupakan lupakan kembali cukup penalti kembali ada pengambilan bola masih penalti kembali lupakan kembali kita lanjutkan kembali pertandingan antara Mutiara Sayur dan Kembali Sayur kedudukan 12 sama-sama kuat sama-sama tangguh kali ini bola masih dikuasai kembali Mutiara Sayur untuk melepaskan pijak layak sudah tahan kembali masih frenai kembali ada suara Rudi angkat tangan kembali ke depan oh gerak tiba di sana lupakan mencoba kali pukul masuk kembali poin 13-12 masih ada kesempatan dia kembali untuk mengejar ketinggalannya kali ini Sanjay menangkan bola masih dikuasai kembali dari Mutiara Sayur lakukan serpijak kembali sudah sementara pada mendapatkan pukul langsung dari diri dan menyamakan kembali kedudukan 13 sama dengan debar-debar jantung para pemain maupun para penonton kali ini sudah Rudi lakukan serpijak sudah di menit-menit terakhir di babak yang ketiga angkat kaki bola kembali pukul saya Irfan ini untuk pemain dari Mutiara Sayur sudah di ujung tanduk namun masih ada kesempatan asal tidak berbuat kesalahan kembali kirimlah ke depan lemparan ke depan angkat lagi bola angkat tipu saja di sana ada sentuh aja dikejar kembali kali ini naik penalti sayang sekali inilah kesalahan yang dibuat-buat pemain dari sehingga menghabiskan pertandingan ini dan dimenangkan oleh Kembali Sayur untuk lolos ke babak final nanti dan kita nantikan kembali pertandingan yang selanjutnya antara